Action. Aku lagi punya stok kentang. Lumayan ya, gede-gede kentangnya. Nah, ini aku mau bikin potato chips atau keripik kentang. Jadi aku sering sih bikin potato chips sendiri, itu renyah banget. Jadi pilih kentang yang bagus ya. Biar jadinya nanti crunchy, nggak lembek. Jadi kalau beli potato chips, isinya kan sedikit. Jadi mending bikin dewe. Kalau bikin sendiri itu kan bisa banyak ya. Nanti bisa ditaburi bumbu bubuk sendiri sesuai pilihan. Kita cuci yang bersih. Ya, ini kentangnya ready untuk dipotong-potong. Jadi aku mau iris tipis-tipis ya. Tada, jadinya banyak ya. Aku mau cuci benar-benar sampai bersih, sampai bening. Ini kan masih ada kayak sarinya ya. Pindahin lagi sampai benar-benar bening. Jadi itu rahasianya kalau bikin keripik kentang biar crunchy itu diilangin sarinya ya, diilangin patiknya gitu. Ya. Jadi crunchy. Sudah. Lumayan bening. Bisa sampai 4 kali nyucinya. Pindahin lagi. Nah, ini tahap selanjutnya, tahap terakhir aku masukin ke air, tapi aku kasih bumbu. Jadi aku kasih merica, kasih paprika. Kalau nggak punya paprika bisa di skip. Garam sama bawang putih bubuk. Masukin semua. Terus direndam pakai garam. Merica bubuk. Bawang putih bubuk. Paprika. Aduk-aduk. Kurang lebih 15 menit. Ini sudah agak lembek. Next, aku taruh di sini biar airnya itu netes.
Dan jangan lupa siapin anduk. Ini nanti sebelum digoreng, kentangnya mesti diandukin dulu biar airnya tuh hilang gitu loh. Jadi benar-benar kering. Tahap selanjutnya, sekarang kita mau mulai goreng. Nah, di belakang aku minyak sudah mulai panas, cuman apinya mesti sedang, jangan terlalu gede apinya. Oke, sekarang aku mulai goreng. Kasih suka? Ya. Kasih pulang sekolah. Ya. Coba goreng. Ashley goreng potato chips. Jadi segini banyaknya nih. Ini Esi mau coba seberapa crunchy atau renyahnya potato chips aku. Ini ada yang ada yang gelembung. This one also. Yeah. Oh my god. Oh my god. So thick. Tapi ini belum aku bumbui, belum aku kasih garam juga. Tapi kayaknya aku nggak pakai garam. Aku mau pakai bumbu. Kalian bisa pakai bumbu apa aja ya yang kalian punya. Pakai garam tok ya nggak apa-apa. Ini aku kebetulan punya bumbu ini. Ya wes, jadi aku mau taburi pakai bumbu barbecue. Sekarang ini aku mau kasih tahu seberapa crunchy potato chips aku ya. Sekarang aku pindahin ke dalam box. Ya, si mau coba yang ini kan. Coba pegang dulu. Ini pegang. Coba. Wow. Oh, terlalu banyak. Tangan dulu. Tengah dulu, taburi, siap-siap nih. Tutup. Shaking. Shake, 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 shake. Tada. Bau bumbunya
Ingat banget. Oh. Ajan. Sebenarnya aku lebih suka yang rasa rumput laut. Cuma di sini kan susah banget nyari bumbu rumput laut. Ah, nyengat banget bumbunya. Oh. Nah, sekarang sudah aku bumbui. Ya, jadinya lumayan nih banyak. Gitu. Ini kalau beli di supermarket mahal ini. Kalau di supermarket kan isinya sedikit tapi harganya mehong ya. Nah, sekarang Esi mau coba yang ini nih. Ya. Yeah. This. Tadi, oke, sekarang kamu coba ya. Tunjukin. Enak. Ya, crunchy. Yummy. Gak berani banyak-banyak makan keripik, makan potato chips, tenggorokan sensi. Awas sabar tuh. Itu tadi video aku kali ini, cara bikin potato chips yang renyah crunchy. Jadinya lumayan banyak, crunchy, renyah. Thanks for watching and don't forget to subscribe, like, and comment. Dah.